Ayo, ngajar dia tol dia. Lagi. Jelok. Iya, orangnya lebih mungil kepada perkasa dan meminta anda sangat tinggi sebab permintaannya saudara-saudara. Terima kasih lagi penampilannya. Ah, bagaimana penampilannya dari harimau? Iya, memberikan dari ke belakang saudara-saudara. Iya. Satu, dua, tiga. Dari mereka kita mengadakan atraksi dan demonstrasi di tengah-tengah lapangan saudara. Bagaimana tembakan-tembakan dari harimau? Ia lagi-lagi bola dia dengan kita menteri kiri. Namun bola ya terlambat dan tidak bila sehingga satu dua tiga masuk saudara-saudara. Satu dua tiga. Dari ke lima nomor. Lima nomor dari. Jaga hitam, ia berada di area sangat tinggi sekali. Oh, jaga sebelahnya. Bagaimana tembakannya harimau? Sayang, tidak memberi tembakan sehingga diselamat sampai itu menggunakan tangga lagi itu. Tujuh nomor. Dari jaga hitam, ia masih memberi area yang sangat tinggi sekali tangganya. Bagaimana tembakannya? Ada yang tahu? Delapan nomor dari gajah hitam, orang yang cukup tinggi, gagah dan perkasa, dia masih memilah milih rakyatnya dan meminta ada sangat tinggi sukan permintaannya. Bagaimana tampilannya? Ayo saksikan saudara-saudara. Au, terus ini penampilannya. Sehingga telah tidak bisa menjangkau. Sehingga dia melakukan diri ke belakang saudara-saudara. Terlambat satunya bola. Ya, satu, dua personil memberanikan diri pulang saudara-saudara. Bagaimana lagi-lagi? Ya, lagi-lagi bola dia berantakan ke kiri. Hei, kami serang-serang perjalanan saudara-saudara. Oh, bagaimana pembalasannya lagi-lagi? Namun saya tidak memberi pembalasan. Sehingga terjadi saudara-saudara harimau menguasai bola. Dan jaga hitam menguasai lapangan. Yo, kami berdiri satu nomor dari harimau ketawa. Satu nomor. Ya, inilah orangnya. Sudah bersatu dari harimau ketawa. Iya, macam terbang dia punya nama. Oh, bagus sekali penampilannya. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Dia selamat sampai di angkat dengan badan titik. Dua nomor dari harimau ketawa. Ia masih meminta angkatannya sangat tinggi. Sekali lagi minta angkatannya. Ada nomor saya yang sedikit kami saya ingin memberi lagi nomor. Dan gak sudah di tengah perjalanan saudara. Harimau. Dari ke sembilan nomor. Sembilan nomor dari gajah hitam. Inilah orangnya, minuman sembilan. Ingat masih melirah kiri, gak ada yang kosong. Untuk memegangkan bolanya. Bagaimana tampilnya? Yuk, saksikan saudara-saudara. Ada yang lebih sayang penampilannya, lagi cemot. Bagaimana lagi-lagi? Coba, sampai siap kita berjalan saudara-saudara. Bagaimana pembalasannya? Saya sudah memberi pembalasan. Sehingga dia selamat. Dan harimau menguasai bola.
Berikut 3 nomor Harimau. Inilah mulakan play nomor 3 dari Harimau Jerman. Dia punya lemah. Ia berjumpa buat segala. Masih mengulang dulu ke Afrika dan mengulang diri ke arah yang kosong untuk menunjukkan betul. Terus lagi penampilannya si Harimau. Bukan mengatakan betulnya. Namun sayang terlambat datangnya bola sehingga berselamat sampai di home pertolongan dengan keadaan titik 4. Empat nomor dari Harimau. Iya. Ini dia punya nama. Kita ada sana pilih selalu. Namun saya berdiri. Tentang dia punya nama. Oh, kembali pilih. Sampai bola tidak bisa dijangkau. Dia selamatkan pada pertolongan dengan keadaan Bel. Berikut. 5 nomor. Inilah sinaman 5 dari Harimau. Menurut angkang-angkang setinggi dekat bagaimana tampilannya. Yo, sudah di penampilannya. Bagaimana tampilannya lagi-lagi? Itu nyuruh. Tolong nyuruh, Pak Lutut. 6 nomor. Orangnya kecil mungil, dia dapat berkasa. Ia memakai ikat rambut segala. Meminta angkang-angkang setinggi kepala. Bagaimana tampilannya? Yo, sudah di penampilannya. Bagaimana tampilannya dari Lapala? Inilah si Kapten Harimau. Bagian dia punyai nyawa. Masih melihat ini cara yang kosong. Ia masih meminta anda agar sangat tinggi. Sekali permintaannya. Yuk, segera saudara-saudara. Bagaimana tampilannya? Bagus sekali tampilannya. Saya ingat dia tidak bisa dilakukan tahu. Ia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. 9 nomor. 12 yang ada. 12 yang ada. 9. 9 ada. Kemudian, hahaha, kerana tadi ya, kena, masa, wakilnya satu itu waktu yang tepat tadi, oleh raja, sembilan nomor dari, hari mau, dia akan bincang-bincang segala, meminta ajar-ajar sedikit kepada, namun saya, selamat malam itu, senang dong, abang dong, ya, pertempatan yang kau, ya, Satu yang ada. Inilah orangnya di nomor 1 dari Harimau Ketawa. Meminta agak-agak sangat tinggi sekali penampilannya. Oh, sudah sekali penampilannya. Bagaimana tembakan dari Gagak Hitam? Aduh. Oh, dan berselanjutnya perjalanan saudara. Bagaimana pembalasannya Harimau kepada Gagak Hitam? Ia lagi-lagi bola diumpankan ke kanan, namun sayang terlambat datangnya bola sehingga dia selamat di home yang terakhir. Sehingga terjadi lah saudara-saudara, Harimau menguasai lapangan. Sepuluh dari Gagak Hitam. 11 yang ada. Inilah orangnya nomor 1 dari Gagak Hitam. Meminta agak-agak sangat tinggi sekali permintaannya. Yo. Terus lagi permintaannya. Bagaimana tembakannya dari Harimau? Terlambat datangnya bola sehingga dia selamatkan bagian pertolongan dengan keadaan shooting. 2 nomor dari Gagak Hitam. Orangnya berkulit hitam manis. Masih meminta anda sangat tinggi sekali permintaannya. Yo. Aduh. Namun saya penampilannya ganjil mas. Tembakan kurang berbunyi mat sehingga dia selamat sampai dua pertolongan dengan keadaan 0-3. Ayo masuk dong. 3 nomor
Ini nak menanya nomor 3 yang kita ajak-ajak sangat tinggi sekali berjaya. Oh, 4. Nomor 4. 3-0. 4 yang ada. Ya, selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. 0-0. Wabang kepala nempok. 5 nomor. Dari gegak hitam. Inilah orangnya kecil ini gagah dan perkasa yang masih memilah pilih selahnya dan meminta ajang-ajang sangat tinggi sekali permintaannya. Yuk saksikanlah saudara-saudara bagaimana tampilannya si gagah hitam. Hei, kalau sekali penampilannya bagaimana tembakannya lagi-lagi melaju omongan kanan dan ke kiri. Bagaimana menjelaskannya yuk. Ya, lagi-lagi melaju omongan ke belakang namun sayang terlalu banyak. Sehingga terjadilah saudara-saudara harimau menguasai bola. 2 nomor harimau. Inilah orangnya dari harimau nomor 2. Ya, orangnya cukup tinggi juga berkasa. Masih bernafas, masih ya, masih ajang-ajang sangat tinggi sekali berkasanya. Yuk, saksikanlah saudara-saudara bagaimana tampilannya. Keras sekali penampilannya. Bagaimana tembakan-tembakan dari gagah hitam. Namun sayang terlambat. Dia melarikan diri ke belakang saudara-saudara. Bagaimana tembakannya lagi terlambat dari bola. Sehingga dia selamat sampai di hari yang terakhir dengan keadaan titik. Waktu tinggal berapa menit? 3 menit. Waktu tinggal 3 menit. Nomor 3, inilah dari harimau berjenggot. Masih menunggu dulu di kawasan yang kosong. Meminta ajang-ajang sangat tinggi sekali. Aduh, mohon sayang. Tunggu dari sayang, bagaimana teman-teman lagi-lagi berlari. Dia selamat sampai dia pertolongan dengan keadaan titik. 4 nomor dari harimau. Ia meminta ajang-ajang sangat tinggi sekali permintaannya. Yuk saksikan saudara-saudara. Dia melarikan diri ke belakang dengan keadaan selamat. Satu pulang tidak di belakang saudara. Satu, dua, tiga, empat, lima personel dari harimau mengadakan atraksi dan demonstrasi di tengah-tengah lapangan saudara-saudara. Mari kita saksikan bersama-sama bagaimana tembakan-tembakan dari gagak hitam. Bola masih diumpankan ke kanan dan ke kiri. Ia lagi-lagi masih diumpankan kepada Hartono. Hartono lagi mengumpankan kepada Arif. Arif mengumpankan kepada Hambang. Lagi bola diumpankan ke kanan dan ke kiri. Yuk saksikan saudara-saudara bagaimana tembakan-tembakannya dari... bagaimana pembalasannya? Namun sayang tidak memberi pembalasan sehingga harimau menguasai lapangan. Berikut kami gagantan bangun 6 nomor dari gagak hitam orangnya kecil mungil. Waktu tinggal 1 menit. Ya, meminta ajang-ajang sangat tinggi sekali permintaannya. Ayo saksikan saudara-saudara. Bagus sekali penampilannya sehingga bola tidak bisa dijangkau. Dia selamat sampai dengan pertandingan dengan keadaan titik. Berikut 7 nomor dari gagak hitam. Ia masih meminta ajang-ajang sangat tinggi sekali permintaannya. Keras sekali penampilannya. Bagaimana tembakannya dari harimau lagi-lagi. Bola dia mengganti dengan yang kiri. Lagi-lagi. Bagaimana? Lagi-lagi mengganti dengan yang kiri. Ia pulang di belakang saudara. Iya. Di belakang pulang saudara-saudara dari gagak hitam. Ya, 1, 2, 3, 4 personel mengadakan atraksi dan demonstrasi. Bagaimana, Bapak Ausid? Yes, saksikan saudara-saudara.
1, 2, 3, 4 personel dari Gajah Hitam mengadakan atraksi dan demonstrasi di tengah-tengah lapangan, saudara-saudara. Bagaimana tembakan-tembakan dari Harimau? Yuk saksikanlah bersama-sama, saudara-saudara. Lagi-lagi tembak. Oh, tembak sekali dengan pencarian, saudara. Bagaimana pembalasannya? Ya, lagi-lagi. Tembak sekali dengan perjalanan. Tembak sekali dengan saudara-saudara. Namun sayang, seribu kali sayang, peluit panjang telah membunyi. Menandakan pertarungan dan pertandingan di gelombang pertama telah berakhir. Yo, saudara-saudara, skor antara kedua belasan, Harimau Ketawa mencetak angka 4, sedangkan dari Gajah Hitam mencetak angka 3.